Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih. Walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qul bidin rahimani wa rahmatullah. Qul ni wa akhwati fillah azami Allah wa iyyakum ajmain. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat memeluk agama Islam yang dimana hingga saat ini masih banyak di antara manusia yang tenggelam dalam kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala belum membukakan pintu hati mereka kepada hidayah. Sehingga kita sangat bersyukur atas nikmat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, terkhusus lagi al-hidayah fil Islam, petunjuk di dalam beragama Islam, yaitu petunjuk beragama yang benar di dalam agama Islam sebagaimana yang di panjatkan oleh orang yang sholat 17 rakaat dalam sehari semalam dalam firman-Nya, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan fi din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan yang lurus, yaitu bagaimana memahami agama Islam yang benar. Karena hidayah ada dua, hidayah ilal Islam, dari kafir memeluk agama Islam, wal hidayah dukul Islam, dan hidayah di dalam agama Islam, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu yang dikenal dengan istilah pemahaman para salafus saleh. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu pemahaman agama yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri anugerah kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayyutillah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan anugerah, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Mereka memahami agama ini dengan dua sendi. Sendi yang pertama yaitu dengan ilmu. Sendi yang kedua dengan amal. Sehingga di dalam beragama mereka, sebelum beramal mereka memiliki ilmu, setelah berilmu mereka mengamalkan ilmunya. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan cara beragama yang salah, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dikarenakan mereka berilmu namun tidak mau mengamalkan. Sedangkan pemahaman Islam yang benar, pemahaman para sahabat Nabi, adalah berilmu, memiliki ilmu dulu kemudian mengamalkan ilmunya. Bukan berilmu sekedar menambah wawasan, namun berilmu karena ingin diamalkan. Wa yuril maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga bukan jalannya atau memahami agama seperti jalannya orang-orang yang sesat, yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani
Mengapa mereka sesat? Mereka kebalikan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di dalam memahami agama ini, mereka hanya menggunakan ilmu, namun tidak mau mengamalkannya. Karena itu mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, mereka beramal namun tanpa ilmu. Mereka suka beribadah namun tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada petunjuk dan dalil yang berada di dalam kitab suci mereka atau Alkitab mereka. Sehingga pemahaman yang benar inilah yang harus kita syukuri. Al-hidayatu fil Islam, yaitu memahami agama Islam ini seperti pemahamannya para sahabat, yaitu memahami agama ini dengan ilmu dan juga dengan diamalkan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah, coba bisa ada yang sebutkan satu ayat di mana Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan Allah melarang kita untuk melakukan kesyirikan. Ada 4 ayat kemarin. Sebelum beliau sebutkan satu. Nah, coba sebutkan ayatnya. Nah, kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku. Nah, alla tusyriku bihi syai'a, ini intinya. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapapun dia, apapun dia, tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk pada asar berikutnya. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud min fuqahi sahabat, termasuk di antara para ulama di kalangan sahabat. Beliau menceritakan tentang 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Beliau mengkisahkan, man arada ayang zura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana stempel Nabi atau di mana wasiat ini terdapat di dalam stempel tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki stempel tanda kenabian. Fal yaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, kemarilah. Kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atas kalian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan lagi kepada manusia, aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rob kalian atas kalian. Apa itu yang diharamkan pertama kali? Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama yaitu janganlah kalian semua menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ai utlu alaikum adama syirik. Karena yaitu wahai Nabi, sampaikan kepada mereka bahwasanya diwajibkan atas mereka untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti ini merupakan wasiat yang pertama yang benar-benar diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai di antara umatnya yang terjatuh di dalam kesyirikan. Benar, meninggalkan sholat itu dosa, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Namun ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW berdoa sebelum beliau meninggal dunia, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku nanti sebagai berhala yang disembah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku nanti sebagai berhala yang disembah. Ini merupakan kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran jangan sampai kesyirikan itu menimpa umatnya, walaupun itu kesyirikan yang sangat halus, di mana mereka yang pada awalnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya, namun dikarenakan bisikan dari iblis mereka jatuh ke dalam kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzillah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa bil walidaini ihsana. Kita baca ayatnya. Wabil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, katakan wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Wal auladu fil lughatil arabiyah yashmal al-dzakar wal unsa, mencakup anak laki-laki dan juga mencakup anak perempuan. Dikarenakan takut miskin, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi rezeki. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bukan saja yang memberi rezeki, namun yang maha memberi rezeki, yang maha kuasa. Sehingga serumit apapun kehidupan, tidak pantas bagi seorang manusia untuk lebih mengedepankan akalnya sehingga dia takut memiliki anak. Sehingga dia membunuh janin-janinnya. Waliyadzbillah. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam surat Al-An'am ayat 151 yang pertama. Karena ada tiga, ini ayat yang pertama, nanti ayat kedua dan ayat ketiga. Ini masih ayat pertama. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dikarenakan kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Fa inna rizqa la yudhiqu 'alaikum bi ibqaihim. Karena rezeki itu tidak akan menjadi sempit dikarenakan kalian memiliki banyak anak. Dikarenakan kalian memiliki banyak anak. Li annallazi yaqum bi rizqi huwa Allah. Dikarenakan yang mengatur rezeki, menanggung rezeki manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'u nabi rizqil walidain. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memulai dengan rizki, yaitu rizki dengan kedua orang tua. Sedangkan di dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan dengan rizki berupa anak-anak, yaitu nahnu narzuqukum,
yaitu kami akan berikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, itu maksudnya. Sedangkan di dalam surat Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan berikan rezeki kepada anak-anak kalian dan kalian orang tua. Jadi dalam ayat ini dikedepankan orang tua dulu baru anak-anak, dalam surat Al-Isra dikedepankan dulu anak-anak baru orang tua. Wal hikmah fi dzalika anna qalamul imlak, yaitu hikmahnya adalah disebutkan di sini karena takut miskin. Fal imlak hasil fa bada bi dzikril walidaini alladaini amlaka, maka disebutkan dengan menyebutkan kedua orang tua, bapak dan ibu, yang mana keduanya miskin. Wa hunaka qala khasyata imlak, karena takut jatuh miskin. Huma huniyan, padahal keduanya masih kaya, namun dibunuh anaknya bukan karena miskin, takut miskin, masih punya uang sebenarnya, cuma karena takut miskin. Bagaimana nanti saya menyekolahkan kalau anaknya 10? Bagaimana kalau dua-duanya kuliah di Bundar misalnya? 10 kali bisa bayangkan, belum gaji per bulan tidak mencukupi. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tauhid. Nahnu narzuqu, kami yang berikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan Allah tidak bisa dirasionalisasi dengan otak. Tidak bisa dikalkulasi dengan otak. Bagaimana nanti kalau anaknya seperti ini? Bagaimana akan sekolah? Tidak bisa. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya memberi rezeki, tapi maha memberi rezeki, maha pencipta dan maha kuasa dan maha segala-galanya. Sehingga bagi seorang mukmin, hendaklah dia merasa yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat kedua, wasiat berikutnya, yaitu wasiat yang keempat. Yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga jangan bunuh anak-anak kalian dan takut miskin. Yang keempat wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati al-fahishah, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan keji yang cenderung kepada perzinahan. Walam yakul la ta'tu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan janganlah kalian mendatangi. Namun di sini Allah mengatakan wala taqrabu. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Mendekati saja tidak boleh. Mendekati, apalagi mendatangi, mendekati. Ini ada areanya. Karena nahya anil kubur ablang benar nahya anil itian, karena larangan untuk mendekati itu lebih dahsyat daripada larangan untuk mendatangi. Misalnya ada perintah janganlah mendatangi area itu, karena di dalam radius sekian ada bahaya. Nanti area tersebut benar-benar steril, tidak ada yang mendekati. Ma dhahara minha wa ma batan, disebutkan ini li anna nahya anil qurbi nahyun anha, dan larangan untuk mendekati berarti juga larangan jangan melakukan perbuatan tersebut. Wa amma yakunu dari'atan ilaiha, dan juga sebagai pencegah agar tidak sampai melakukan perbuatan tersebut. Walidzalika haruma 'alal rajul ayyam dur ilal mar'atil ajnabiyah wa ayyakhlu biha, karena itu diharamkan bagi laki-laki untuk melihat kepada wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram, ya teman sekelas misalnya. Kita diharamkan untuk melihat kepada wanita, bukan hanya di kelas namun juga di luar, di jalan, di mal, di pasar. Ini merupakan bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak terjatuh ke dalam kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim
wayahfadu furujahum, dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, dalam mereka menundukkan pandangan mereka. Karena dengan menundukkan pandangan lebih selamat. Lebih selamat, berbeda dengan mengumbar pandangan. Kalau sudah mengumbar pandangan, menatap, membayangkan, sudah akan lebih repot lagi. Khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan, waliyadubillah, akan masuk di dalamnya. Wa ayyakhluwabiyah, dan juga dilarang bagi laki-laki untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Wanita ajnabi. Wa antusafirul mar'atu bila mahramin, dan Allah Subhanahu wa taala melarang wanita itu melakukan safar, perjalanan jauh tanpa adanya mahram. La'anna dzalika yuqarrib minal fawahish, karena hal-hal ini, bepergian sendirian seorang wanita, itu bisa mendekatkan dia kepada perbuatan zina. Waliyadzubillah. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada wanita dan juga kepada laki-laki, agar mereka senantiasa berada di dalam kesucian, agar mereka senantiasa berada di dalam istiqomah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada jalan untuk itu antara hubungan laki-laki dan perempuan kecuali dengan dua, yaitu menikah dan menjadikannya sebagai budak. Namun ini terkait di zaman peperangan, dalam jihad. Sehingga tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada yang namanya perzinahan, dilarang, tidak ada yang namanya perselingkuhan, dan juga tidak ada yang namanya insek, apa? Perkawinan antar keluarga, apa istilahnya? Hah? Inces. Ya, waliyakubillah. Ini sudah merebak di kota-kota besar. Tidak ada yang namanya LGBT. Ya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu jalan ini atau dua jalan ini, yaitu menikah atau menjadikan wanita sebagai budak yang boleh digauli. Selain itu tidak boleh. Masuk di dalamnya juga adalah, mohon maaf, onani. Tidak boleh. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pintunya hanya satu, yaitu menikah. Ingin selamat dari fitnah wanita, menikah. Tidak mampu, berpuasa. Ini saja. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ma dhahara min hawa ma batan, yaitu perbuatan-perbuatan zina yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ma dhahara fahsyu wa ma khafa, yaitu perzinahan atau fahsyah, perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Li'anna al-fawahish minha syai'un mustafhashun fi nufusi jami'in nas aminha syai'un fi khufa. Karena perzinahan ataupun hawa nafsu untuk cenderung kepada berbuat zina itu ada di dalam setiap jiwa manusia, dan di antaranya ada juga yang tersembunyi. Penafsiran kedua, yaitu perbuatan zina ma adhartumuh, yang kalian tampakkan, wa ma asrartumuh, atau perbuatan zina yang kalian sembunyikan. Walidhar fi'lu zina waliyadzubillah mujaharatan walibdan fi'luhu sirrun, melakukan perzinahan baik secara terang-terangan ataupun melakukan perzinahan dengan diam-diam. Waliyadzubillah. Wakilah ma'adumah fushuhu wa ma kana duna dalik. Penafsiran yang ketiga, yaitu perbuatan zina yang sudah merebak ataupun perbuatan zina yang belum merebak, belum menyebar. Li'anal fawash laisat ala haddin sawa, dikarenakan al fawahish, perbuatan-perbuatan keji itu tidak pada derajat yang sama. Disebutkan di dalam hadis, ala unabiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang berapa dosa-dosa besar.
di antaranya adalah berbuat zina. Sehingga di sini dosa besar itu bertingkat-tingkat. Baik, ini adalah wasiat yang keempat. Nah, tidak boleh mendekati zina. Wasiat yang kelima. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Ini wasiat yang kelima di dalam ayat yang pertama. Nanti wasiat disebutkan wasiatnya tiga dikarenakan di dalam tiga ayat ini. Ini dalam satu ayat ada sekitar lima wasiat. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan illa bil haq, kecuali dengan jalan kebenaran. Membunuh tidak boleh kecuali apabila ada seorang yang membunuh maka dihukum qisas, atau seorang yang memberontak maka juga dihukum bunuh. Wahai nafsul ma'sumah, wahai nafsul muslim, yaitu jiwa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah siapa saja jiwa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu yang pertama adalah nafsul muslim, orang muslim atau kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Yang kedua, nafsu az-zimmi, orang kafir zimmi yang tinggal di negara muslim dan dia diberi jaminan untuk hidup karena dia membayar pajak. Wal mu'ahad, dan orang kafir yang terikat di dalam perjanjian perang. Masih ada perjanjian perang. Wal musta'min, atau orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh raja. Orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh raja atau presiden tidak boleh kita bunuh. Misalnya di dalam kasus seperti ini, ketika sang penista agama yang banyak mengacaukan seluruh kaum muslimin, kapan kita boleh membunuhnya? Boleh membunuhnya jika pemimpin atau presiden kita mengumumkan perang sehingga dia jatuh kepada kafir harbi. Selama belum diumumkan perangan melawan orang-orang kafir, maka susah bagi kita untuk melakukan peperangan. Karena itu yang kita upayakan adalah dengan menyadarkan kepada kaum muslimin agar kembali kepada agama mereka, mencintai agama mereka, mencintai sunnah nabi mereka, sehingga kaum muslimin begitu berwibawa di hadapan orang-orang kafir, tidak dihina, tidak dilecehkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menenteramkan negara ini dari makar-makar orang-orang kafir dan orang-orang jahat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah jiwa yang dilindungi, orang muslim kafir dimi yang diberi jaminan. Wal muahad, yang berusia terikat perjanjian. Wal musta'min, dan juga diberi jaminan keamanan. Wal haq, yaitu yang telah ditetapkan oleh syariat untuk boleh dibunuh, yaitu kafir harbi, orang yang kafir yang kita sedang melaksanakan peperangan dengan mereka. Atau orang yang berzina, al-muhsan, yang sudah menikah kemudian dia berzina. Fayurjam hatta yamut, maka dirajam hingga dia mati. Au yakhruj alal jamaah, atau mereka yang memberontak dari kaum muslimin, bukhot. Au yaqta'u tariq, atau mereka yang melakukan perampokan, memotong jalan. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim dan Bukhari, la yahlu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Dia muslim, tidak boleh dibunuh. Tapi boleh dibunuh kapan? Dengan tiga perkara. An-nafsu bin nafsi, ketika orang muslim ini membunuh orang lain, dia boleh dibunuh. Was-tayyib az-zani, orang yang sudah menikah berzina. Yang ketiga, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, al-mufariqu lil-jamaah, kemudian dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari pemerintahan
yang sah. Dzalikum wasaukum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, yaitu husnul tasarruf, memiliki perilaku yang benar, memiliki perilaku yang baik. Kemudian wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Afwan, ini ayat yang kedua ya. Ayat 152. Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Pada ayat yang kedua ini disebutkan wasiat yang pertama, dan janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Wala taqrabu ay himayatun li amwal yatama alla naqrabaha illa bil khuslah allati hiya ahsan fa naqrabuha bi ayyi tasarrufin illa bima nara annahu ahsan. Tidak boleh kita mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dan di sini bagaimana cara mendekati atau menggunakan harta anak yatim dengan baik disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-husnu ad-dunyawi, yaitu kebaikan duniawi, wal husnu ad-dini, dan kebaikan agama. Fa idza laha tasarrufani ahaduma akthar ribhan wa fi riban wal akhar aqallu ribhan wa huwa aslam minar riba fa nuqaddimul akhir. Jika ada dua kebaikan dunia ataupun masalah agama, ya, salah satunya lebih banyak keuntungannya, berarti di sini menggunakan harta anak yatim untuk ya, dikembangkan dan untuk kepentingan mereka. Jika yang pertama ada keuntungan namun ada riba, sedangkan yang kedua, harta yang kedua akal ribahan, dia diputar namun sedikit keuntungannya, wahwa aslam minar riba, dan dia selamat dari riba, fanukun timul akhir, maka kita harus mengedepankan harta yang terakhir tadi. Harta yang pertama, harta anak yatim yang digunakan untuk usaha membuahkan banyak keuntungan namun ada ribanya. Namun yang kedua, sedikit keuntungannya namun selamat dari riba, maka dikedepankan yang kedua. Li'anal husna asy-syar'i, dikarenakan kebaikan syariat, ya, ad-dini, agama, itu lebih dikedepankan daripada kebaikan duniawi yang bersifat materi. Hatta yablughu asyuddah, hingga mereka sampai pada usia dewasa. Fa inna ladfa'u ilaihi ba'da'an nakhtabirahu wa nandruku fi husni tasarrufi, sehingga ketika kita diberi amanah anak yatim, diberi amanah uang, maka ketika sudah dewasa maka kita berikan kepadanya setelah kita mengujinya. Kita melihat apakah dia bisa menggunakan uang tersebut atau malah jatuh ke dalam pemborosan. Karena kalau memberikan dalam keadaan dia boros, sehingga ketika kita berikan uangnya habis, ketika habis madarat lagi. Sehingga di sini syariat memerintahkan kepada kita untuk mengujinya dan untuk melihat bagaimana perilaku dia, bagaimana cara dia menggunakan uang ketika diberikan ketika dia sudah dewasa. Wa auful kaila, ini yang pertama. Dalam ayat yang kedua, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wa hatta yablugha asyuddah, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik hingga mereka sampai usia dewasa. Wasiat yang kedua dalam ayat yang kedua ini, wa auful kaila wal mizan, dan hendaklah kalian menyempurnakan timbangan dan takaran. Ay auful kaila idza qiltum,
Dalam kalian menyempurnakan timbangan jika kalian menimbang fima yukalu minal at'imah wal hubub, sesuatu yang ditimbang berupa makanan ataupun biji-biji. Wa awful mizan, mizan yaitu timbangan atau takaran. Sempurnakanlah takaran jika kalian menakar ya pada barang-barang yang memang ditakar. Kaluhum, seperti daging. Daging ditakar atau ditimbang? Itu bang, yang ditakar apa? Yang ditakar itu kalau di negara kita beras. Beras ditakar dengan giteran dari bensin itu. Nah, ini satu. Nah, intinya ditakar dan ditimbang. Wal amru bil ifa syamilun li jami' ma tata'amalu bihi ma ghairika. Dan perkaranya di sini adalah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran terhadap setiap muamalah yang kau laksanakan dengan orang lain. Bil qisti, dengan adil. Nah. Bil qisti wa qad yashku ba'dul ahyan dan al-insan qad yafudhu ay wafiya al-kayl aw al-wazna ahyana. Terkadang manusia untuk berikan timbangan yang tepat itu berat bagi mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qawful kail wal mizan bil qisti." Dan takala dan timbangan, takala dan timbanglah sesuatu barang dengan adil, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia lakukan. Karena manusia terkadang lalai ataupun hilaf. Dia menimbang lebih sedikit saja ataupun 1/80 ons, sedikit sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang telah dia lakukan. Karena jika kita tidak menimbang dengan timbangan yang adil, kita termasuk atau siapa saja yang tidak melakukan wasiat Allah Subhanahu wa taala ini, berarti dia masuk ke dalam golongan orang-orang berbuat curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza talu 'alan nasi istawfu, ketika dia menimbang barang manusia yastawfu. Wa idza kalu aw wazanuhum yuksirun yastawfu. Jadi ketika ada barang yang dia minta ditimbangkan atau ditakarkan, dia minta dilebihkan, curang. Kalau bahasa kita standar ganda. Wa idza kalu aw wazanuhum yuksirun. Sebaliknya ketika dia berposisi sebagai pedagang, penjual, dia berikan takaran, ya. Wa idza kalu aw wazanuhum yuksirun, dikurangi. Ketika dia sebagai penjual, dia mengurangi timbangan. Ketika dia sebagai pembeli ingin beli beras, dia minta ditambahin. Bu, ditambahin dikit lah. Ya, langganan tambahin dikit lagi, dikit lagi. Tapi giliran dia jualan, diam-diam dikurangi. Dikurangi dikit. Ya, ini adalah fenomena-fenomena standar ganda di masyarakat kita. Standar ganda bukan hanya di pasar. Standar ganda ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana dan di berbagai macam bidang. Di dalam lini kehidupan ada orang-orang yang berbuat standar ganda. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang, yang standar ganda. Ketika jadi penjual mengurangi timbangan, ketika jadi pembeli ingin menambah barang yang ditimbang. Kembali yang dibilang. Kemudian wasiat yang ketiga di dalam ayat kedua ini, yaitu ayat Al-An'am 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan jika kalian berucap, ya mengucapkan suatu ucapan, maka hendaklah kalian mengucapkan dengan benar. Sawa'un kana li nafsika ala ghairika aw li ghairika ala nafsika. Sama saja ucapan itu untuk dirimu
Iya. Kepada orang lain atau orang lain untuk dirimu. Auli ghairika ala ghairika, atau memang untuk orang lain. Auli tahkuma baina itsnaini, ataupun engkau sedang ingin menghukum, memberikan suatu perkara, memutuskan perkara di antara dua orang yang sedang berselisih. Maka hendaklah bersikap adil. Ketika perkara tersebut tidak menguntungkan bagi kita, merugikan kita, dan memang kita yang salah, maka kita harus mengakui bahwa itulah kebenaran. Dan sebaliknya, ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwasanya orang lain itu salah, maka kita juga harus menjelaskan bahwasanya inilah kebenaran. Atau kita sedang memberikan keputusan kepada dua orang yang sedang berselisih, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Idil adlu fil lugha al istiqomah, karena adil di dalam bahasa adalah istiqomah, sesuatu yang lurus. Waditu al jawr wal mail, sedangkan lawan keadilan adalah menyimpang. Fala tamilu yaminan wala shimalan, sehingga kita dilarang untuk menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Walau kana dha qurba, walam yakul huna la nukallifu nafsan illa wus'aha, li'anna al-qawla la yashukku fil 'adli ghaliban. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tambahan, dan kami tidak memberikan ya beban kepada jiwa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan yang tadi, ketika seorang berikan timbangan, diperintahkan untuk berbuat adil, Allah sebutkan dan kami tidak memberikan suatu beban kepada jiwa kecuali yang dia lakukan. Sedangkan di sini perintah untuk mengucapkan ucapan yang adil, Allah tidak sebutkan ini. Kami tidak memberikan beban kepada jiwa, tidak. Mengapa? Karena memberikan ucapan atau ucapan yang adil itu tidak susah bagi seorang untuk menyampaikannya ghaliban secara umum. Walau kana dha qurba, walaupun ucapan ini nasihat, kebenaran, dalil, misalnya agama kita melarang ini, kita harus jelaskan. Walau kana dha qurba, walaupun kepada kerabat kita, kepada ayah, ibunda kita, kepada kakak kita, kepada bibit, paman kita, ya, mungkin ketika kita akan menyampaikan akan terpetik, nanti saya dianggap ya orang yang keras, nanti mereka akan menjarak dengan saya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tetap ucapkan perkataan yang benar dengan adil, walau kana dha qurba, walaupun kepada kerabat-kerabat, walaupun dengan kerabat dekat, kita tetap mengatakan kebenaran. Jangan sebaliknya, mengatakan kebenaran hanya kepada orang lain, giliran kepada keluarga ya tidak mengatakan kebenaran. Wal iyadzu billah. Hai sahibah, sahibu qorobah, yaitu kerabat-kerabat. Fala tuhabihi di qorobatihi, dan janganlah engkau mencintainya dikarenakan kekerabatannya. Sehingga ketika kita memiliki kecintaan yang sangat karena kekerabatan kita, akibatnya apa? Fatamilu mahu ala ghairihi min ajli, faja'al amroka ila Allah, sehingga engkau bisa menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau jadikan ya urusanmu, serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat-kerabat dekat. Ini awal-awal sebelum hijrah ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Dikumpulkan dan disebutkan namanya satu persatu. Di antaranya adalah wahai Sofiyah, ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
salini masyikti la uli anki minawli syai'a, mintalah kamu kepadaku, terserah kamu, namun aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Kemudian disebutkan nama pemuka-pemuka Quraisy. Mintalah kalian kepadaku, terserah kalian, karena kita kerabat. Namun ingat, aku sama sekali tidak bisa menolong kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau di terakhirnya menyebutkan nama anak, nama putri kesayangan beliau. Siapa? Nama putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu Fatimah. Beliau sebutkan, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, mintalah kepadaku harta, terserah kamu, namun aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun kepada kerabat sendiri mengatakan kebenaran. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah hanya semata-mata karena kerabat. Mentang-mentang kerabat Nabi, mentang-mentang keturunan Nabi, selamat begitu saja dari neraka dan masuk surga? Tidak. Namun tetap yang dijadikan ukuran dia selamat dari siksa neraka adalah ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti Fatimah sendiri, Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersumpah, wa'aimullah, dan demi Allah, law ana Fatimah binti Muhammad sarakat laqadaktu yadah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Dan demi Allah, seandainya Fatimah, ya, anaknya, anak perempuannya Muhammad ini mencuri, laqadaktu yadah. Niscaya aku potong tangannya. Subhanallah. Ini merupakan ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap kerabat anaknya sendiri. Dan inilah yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Jika kalian mengatakan, ucapkanlah dengan adil walaupun dengan kerabat sendiri. Ini wasiat yang ketiga dalam ayat 152. Kalau ayat 151 wasiatnya ada 5. Sekarang ayat 152 wasiatnya ada 3. Yang pertama apa? Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang baik. Kedua, adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Yang ketiga, jika berkata adalah kalau berkata dengan adil. Kemudian wasiat yang keempat, wa bi ahdillahi aufu, dan adalah kalian yang memenuhi perjanjian-perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu perjanjian yang Allah subhanahu wa ta'ala ikrarkan kepada para hambanya. Yaitu apa? Wahya ibadatuhu, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini intim bahasan kita, walaupun yang pertama juga sudah disinggung. Nah, la tusyriku bihi syai', janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bi ahdillahi aufu, dan adalah kalian memenuhi janji janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jalla, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji kepada bani Israil. Wa ba'atsna minhum 12 nakiba, dan kami mengutus di antara mereka 12 nakiba utusan. Wa qala Allah inni ma'akum, atau kabilah di sini ya. Wa qala Allah inni ma'akum, dan kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku bersama kalian. Lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqrartumullaha qardan hasana la ukaffiruna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtil anhar dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada Bani Israel
dan kami telah mengutus di antara mereka ada 12 suku. Dan Allah berfirman kepada mereka, aku bersama kalian jika kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasul-rasulku, dan kalian membantu mereka, membela mereka, dan kalian meminjamkan Allah dengan pinjaman yang benar. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menutup dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian berpikir. Baik. Wal ayatul ula fiha khamsu wasaya sarul jami' tis'a wasaya. Di ayat yang kedua ini ada 4 wasiat. Di ayat yang pertama ada 5, sehingga semuanya 9. Walaupun yang dimaksud secara global adalah ada 3 ayat. 151, 152 dan 153 dalam surat Al-An'am. Sudah hampir maghrib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang ketiga 153 ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktafilah dengan qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات.